Katanya ada yang dipungut kreditnya, dipungut uang. Nah ternyata setelah saya tanya kepada Kepala Dinas Perhubungan, kemarin itu overload yang harusnya 380.520. Jadi ada beberapa apa namanya masyarakat yang mudik gratisnya itu gak ada kreditnya, langsung masuk. Nah dan maka saya tadi sampaikan pada saat sambutan, saya pastikan ini memang mudik gratis dalam rangka memfasilitasi apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat Kepulauan. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.